Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembuatan aplikasi kita ya. Materi sekarang kita akan bahas tentang bagaimana membuat laporan keuangan, terutama untuk laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan jurnal penutup. Nah, ini kemungkinan nanti akan disusun dari beberapa video ya, biar nanti tidak terlalu panjang. Mungkin videonya bisa 4 atau sampai dengan 5 video. Kenapa demikian? Karena setiap aplikasi ini nanti kita siapkan juga tentang cetaknya ya. Cetak. Jadi selain dia tampilan, kita juga akan membuat cetaknya. Oke. Nah, kita langsung saja ya. Nah, kira-kira nanti laporan laba rugi ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian perubahan modal, termasuk juga nanti laporan neraca dan laporan arus kas. Nanti kita akan susun semuanya. Oke. Kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, minggu lalu kita udah buat neraca lajur seperti ini ya. Oke. Neraca saldo, neraca lajur. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Studio-nya. Silahkan di pertama masuk ke view, buat satu folder namanya laba rugi ya. Laba rugi seperti ini. Dalam laba rugi buat satu nama file namanya index.php. Oke. Nah, file index ini kita isi dari neraca lajur aja ya. Ini copy neraca, index neraca lajur, Ctrl A, Ctrl C gitu. Pindah, kopikan ke index di laba rugi. Oke. Kita bisa buang dulu lah, paling tidak judulnya nggak perlu ya ini. Kenapa? Karena nanti kan kita buat laporan seperti ini nggak pakai kolom ya. Teknik buang. Nah, ini juga bisa kita buang ya. Nah, ini nanti diperlukan, tapi bukan ini perintahnya, tapi nggak apa-apa, kita buang aja dulu ya. Nanti kita buang sampai sini terus. Nah, ini PP-nya biarkan aja, biar nanti kita nggak ngetik lagi. Nah, ini juga bisa kita buang. Oke. Ini kemudian importage-nya nggak usah, biarkan aja. Ini juga bisa kita buang. Oke, nah ini kita copy satu. Nanti mungkin kita butuh 3 kolom nih. Oke. Ya. Ini secara umum harusnya sudah tampil ya, walaupun isinya kosong ya. Ini ditutup. Data transaksi key value. Apa-apa ini biarkan aja dulu ya. Nanti kita sesuaikan. Kita coba ke sesuaikan dulu di sini. Nah, ini ada form action-nya ya. Kita sesuaikan aja dulu laba rugi gitu. Laba rugi. Laba rugi. Kemudian di sini juga kita ganti dengan laba rugi PDF. Laba rugi PDF, oke. Okay. Kemudian ini URL-nya kita ganti laba rugi. Oke, ini neraca ini kita perbaiki juga laba rugi. Sesuaikan aja dulu semua. Ini laba rugi juga. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ini laporan keuangan adalah laba rugi ya. Kita buat link-nya dulu. Oke, kita link-nya di layout. Pindah ke menu. Nah, di sini laba rugi. Nah, ini. Oke, laba rugi yang ini. Kita copy aja polanya seperti ini. Salah satu di copy, Ctrl C. Pindahkan ke tag ini, ganti laba rugi ya. Laba rugi. Oke, menunya udah nyambung ya. Nah, tinggal kita buat controller-nya ini tutup. Kita buat controller satu dengan cara kita ketikkan php spark make controller laba rugi ini, enter. Oke. Okay. Nah, kita lihat di controller laba rugi udah diciptakan satu ini. Nah, kita copy perintahnya dari neraca lajur aja, sama aja ini. Oke. Okay. Kita copy dari function construct ini. Copy dulu di sini, Ctrl C, masukkan ke neraca lajur kita laba rugi ya, ini pindahkan di sini di atasnya ya. Nah, construct baru file indexnya juga copykan lagi dari laba rugi tadi, dari neraca lajur sini. Nah, index
pendeknya ini dikopikan di diaries 24 sampai 32 ya. Ctrl C, pindahkan lagi ke laba rugi controller, paste di sini, simpan, neraca ledgernya ditutup. Nah ini error masih ya, ini tinggal import aja, import, nah ini import, kelasnya diimpor ya, import, ini juga diimpor juga. Nah dia udah cerita di atas. Nah ini kemungkinan masih error seperti ini, Anda bisa buat dengan mengetikkan protected gitu ya. Nah protected DB, koma, dolar OBJ transaksi, koma, dolar OBJ nilai, objek nilai maksudnya, kemudian dolar objek apa lagi tuh, akun 3, kemudian dolar objek status. Oke, selesai, tutup, simpan ya. Oke, seperti ini. Nah sekarang tinggal kita sesuaikan. Ini kita tidak menggunakan neraca lajur ya, kita menggunakan laba rugi. Anda bisa ketik laba rugi gitu ya. Oke, ini juga diganti laba rugi. Nah tapi get laba rugi ini kan belum kita rubah di model. Nah, berarti kita ke model dulu lagi ya. Kita ke model, cari namanya model. Nah ini model, model transaksi. Nah ini neraca ledger kita kopikan, function publicnya itu, public function kita copy sampai sini, dari baris 115 sampai 163, Ctrl C, pindahkan ke sini, paste. Oke, nah sekarang kita rubah ini, bukan neraca ledger lagi, tapi laba rugi. Nah gitu ya, jadi satu-satu nanti. Oke, nah ini bisa kita cek dulu sebenarnya, ini yang dihasilkan apa sih gitu ya. Kita masuk ke laba rugi di sini, sebelum kata ini return, kita bisa tampilkan datanya yang dikirim itu apa aja. Nanti kita sesuaikan kebutuhannya apa yang kita perlukan ya, dengan cara ketikkan echo gitu. Echo kita ketikkan print seperti ini, tutup kurung, echo lagi. Kemudian yang kita print itu adalah data ya, dolar data, nanti yang dikirimnya apa gitu ya. Kemudian kita echo lagi, tutupkan printnya, slash print, ini pakai kutip dua ya. Oke, kemudian echo lagi ya, kita ketik dia ya, nanti dia tidak menjalankan fungsi yang ini ya, cukup dia jalankan print aja datanya. Oke, coba kita tes, simpan, kita tes di view di sini link ya. Nah ini dia hasilnya tadi ya. Oke, ini udah dikirim. Nah perhatikan, ketika bicara laba rugi sebenarnya yang kita butuh itu cuman kode akun 4 dan 5 ya, 4 pendapatan, 5 nya itu beban kan gitu ya. Nah ini kan belum muncul nih kode akun 3, nama kode akun 3 udah ada, akun 2, akun 1 belum. Nah berarti kita rubah lagi di model tadi di sini. Nah kita tambahkan aja dulu. Nah di sini DB akun TBK dari tabel akun kan ada, tabel akun 3 kan ada itu ya, kode akun 2, kode akun 1 kan, masukkan aja sini. Ini TBA, sini kode akun 2, koma lagi, ini copy lagi, TBA kode akun 1, koma. Nah ini bisa dikopikan dua-dua nih, copy, taruh lagi di joinnya, tempatkan di sini. Nah ini paste gitu ya. Oke, okay. Ini udah. Nah karena kita hanya butuh kode akun 4 dan 3, kita bisa buat di sini tabel new where gitu, where tbl new dot gitu, kode akun 1 gitu, kode akun 1 lebih besar sama 4 gitu, jadi 4 pun termasuk ya, 4 dan 5. Nah ini bisa kita coba lagi di refresh di sini. Nah ini udah masuk ya, kode akun 2 udah masuk, kode akun 1 udah masuk. Oke, nah sekarang baru kita sesuaikan di indeksnya, indeks di sini yang kita ambil apa aja gitu. Berarti kan kita butuh pendapatan dulu ya. Nah di antara ini kita ketikkan satu, pertama
kita buat pendapatan ya, adalah nilai yang diambil dari jum kredit ya, ditambah dengan nilai value jum kredit, ada S-nya ya, credits gitu. Oke. Itu dari mana diambil, Pak? Nah, ini. Nih. Jum kredit. Nah, sama jum kredit yang ini. Oke. Kemudian berikutnya, nah, total pendapatannya dari mana? Total pendapatan tinggal kita copy sini, tambahkan depannya tot pendapatan gitu. Tot pendapatan ini juga total pendapatan plus pendapatan. Ya, variabel ya. Nah, gini. Nah, karena dia merupakan variabel di sini, maka ini harus kita definisikan. Pendapatan taruh di atas ini sama dengan 0. Satu lagi, tot pendapatan juga kita definisikan sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Ini berarti kita sudah mendapat pendapatannya. Tinggal kita tampilkan. Ini tutup dulu. Nah, di sini for each sudah. Kita buat satu logika. Jika mendefinisikan ya. Di sini kita buatkan if jika nilai value yang kita temukan gitu ya. Kode akun 2 sama dengan 41. Nah, ini pendapatan kan. Ini berarti teneri kayak tutup gini. Nah, kalau itu ditemukan maksudnya ya. Yang enggak error kita tutup dulu in app-nya. And if. Oke. Di antaranya ditempatkan. Jika dia berkode 41, tampilkan TR. TR-nya kita buat dalam TR itu ada TD. 3 ya. TD-nya itu. Nah, sini kita buat pendapatan. Pendapatan. Kita copy. Nah, ini dibuang. Coba kita lihat ya. Kita refresh. Nah, ini belum berubah. Kenapa? Karena yang di laba rugi sininya belum kita tutup. Ini kita tutup ya. Jadi dia nampil. Ini. Baru kita coba lagi. Nah, ini udah nampil ya. Ini pendapatan udah muncul. Oke. Tapi angka di sininya belum muncul kan. Polanya nanti kan seperti ini. Nah, ini pendapatan. Baru pendapatan dan jasa 30.700 gitu ya. Oke, berarti perlu kita sesuaikan lagi di indeksnya. Ini kita ke indeks pendapatan, kita copy lagi TR-nya ya. Kita copy TR-nya, paste di sini. Berarti tampilan di sininya kita buat value, tampilkan dulu nama akunnya ya. Nama akun 3. Oke, coba kita tes. Nah, ini pendapatan dan jasa udah muncul, tapi angkanya belum muncul kan. Angkanya kan di kolom ketiga nih. Ini kolom kedua, kolom ketiga. Berarti kita taruh lagi di sini. Ini bisa kita copy yang di sini. Copy, paste di sini. Tempatkan paste gitu. Berarti yang kita isi di itu adalah pendapatan. Tapi diambil dari, bukan dari database, tapi langsung variabel pendapatan. Nah, kenapa? Karena kita udah hitung di sini. Oke. Okay. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Oke, okay, nanti kita atur posisinya. Pendapatan yang muncul, berarti berikutnya adalah kita nampilkan beban. Oke. Okay. Ini kita gabung. Ini kita gabung aja ke atas. Tinggal di bawah sini. Masih dalam debadi ya. Kita nampilkan beban. Beban itu karena polanya seperti ini, maka kita buat dulu beban ini ya, kalimatnya beban gitu. Berarti kita copy lagi dulu satu TR di dalam debadi sini. Ini kita buat sini beban, beban-beban gitu lah ya. Oke. Ini tetap kosong. K
kalau kita jalankan bisa terlihat nanti seperti ini. Nah, ini beban-bebannya. Oke, ini biar nggak ada label judulnya, ini judul yang ini dibuang aja lah ya. Ini kelas judulnya biar nggak ada warna birunya. Masih ada, berarti ada di bawah tuh. Nah, ini putnya nggak usah pakai ya. Labelnya aja nggak usah dipakai. Nah, udah. Oke, berarti kan posisinya harus kita atur ya. Ini bukan center berarti, rata kiri, left. Kalau ini di mana aja juga boleh nih. Karena kan tengah kan nggak berisi sebenarnya, kosong aja kan, buang aja. Kemudian di sini, di sini belum ya, ini buang aja. Ini masih kolom yang di sini. Nah, ini di bebannya. Nah, sekarang kita nampilkan kode akunnya di row kedua, row berikutnya di sini. Kita copy lagi. Copy lagi, paste-kan di sini. Nah, tapi sebelum paste-kan di setelah itu, di antara itu kita ketikkan, kita buat kondisi be happy for it. Kita ambil lagi DTA transaksi, variabel DTA transaksi SK sama ini sebenarnya nggak masalah ya. Berikutnya ya, buat lagi kondisi jika if kita tutup dulu, jika nilai value kode akun akun 2 sama dengan nilai 1 ya. Nilai 1 kan semua beban ya. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi formula beban itu ya. Be happy, kita tutup, di antaranya tempatkan beban, variabel beban sama dengan value yang bernilai jum debit tambah jum debits gitu ya. Kemudian total beban, tot beban aja itu sama dengan tot beban tambah variabel beban. Nah, ini kan kita belum definisikan juga di atas ya, berarti ini kita copy dulu, pindahkan ke sini ya. Beban 0, kemudian copy lagi, tambahkan total beban ini ya. Sudah, berarti tinggal kita nampilkannya di sini tadi ya, di beban-beban yang ini diganti. Berarti di sini kita buat ini, buang aja dulu kelasnya, nanti kita atur setelah tampil dulu baru kita atur. Oke, sekarang kita tampilkan nama akunnya ya. Di sini berarti dollar value nama akun 3 if di sini harus kita tutup juga ya. If sama for each kita tutup di bawah TR. Sama GP and if. Oke. Berikutnya for each-nya juga kita tutup. Seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita jalankan ini harusnya sudah tampil nama akun ya, meskipun ini TR-nya tadi di mana, TR yang ini, TR yang ini gak ada ya.
Oke. Ada sorry ya. Nah ini kalaupun kita tampilkan sebenarnya udah bisa ya. Kita bisa coba ya. Nah ini nama akun 3. Kok gitu ya? Oh ini sama dengannya ketinggalan ya. Eho. Nah ini beban lengkap, berlengkapan kantor ya. Tinggal loopingnya yang nggak pas. Pinnya berarti loopingnya nggak pas. Ini yang kita pindahkan ke sini ya. Ini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini udah nampil beban semua kan. Tinggal kita tampilkan angkanya. Ini bukan nama akun. Bebannya ngambilnya dari... Oke, coba. Nah, ini udah begini. Berikutnya, tinggal kita isi... Inputnya tinggal kita isi di sini, kita ganti dengan di inputnya jumlah beban ya, jumlah beban ini kosongkan aja, kemudian yang di baris ketiga ini kita isi dengan netak total pendapatan dikurangi dengan total beban gitu ya, itu kok gini aja. Ini tutup lagi. Oke, kita coba. Nah, ini udah muncul ya. Nah, sekarang tinggal kita setting aja nih posisinya ya. Posisinya, oke, sebentar ya, kita running dulu. Ini di baris ketiga harus di ujung. Beban ini take left. Atur aja, oke. Left seperti ini. Kemudian beban tadi, mana beban ini ya, kita menggunakan padding lab ya, kelas padding lab 3 IM, kita pakai style bukan beban ya, style gini 3 IM. Coba tiarannya. Nah ini udah maju ya. Tapi di sini kita ambil kelasnya text right kanan ya. Salah ya. Left aja. Nah sementara yang di atas akun ini juga maju ya, jadi copy aja padding lab tadi nih, stylenya kalau di akun, nama akunnya ya maju kan, dikit pendapatan dia coba. Nah seperti ini, kemudian yang ini dia ke kanan ya, agak kanan 30 itu, berarti kita buat sini kelas text right gitu ya, seperti ini nggak sama juga, kurang kanan juga ini, jangan center ya, right juga sini ya, ini kan CSS ya, tinggal Anda atur aja lah ya. Nah ini udah dapat ya, ini udah ketemu saldonya ya, 22.930.000. nanti tinggal Anda cek, ini kita tinggal sesuaikan aja number formatnya ya, kita bisa gunakan pertama mulai dari sini ya, number format kita biar bagus ya, number format, tulisan format kan buat sini 0 tip 2 koma lagi tip 2 ini koma. Oke, kita coba. Nah ini udah ada komanya ya. Oke. Nah tinggal kita copy aja format ini, kita sesuaikan aja dengan yang lain. Nah formatnya ditaruh di, copy lagi yang ini belakangnya.
koma, tutup. Oke, coba lagi. Nah, ini udah berubah ya. Tinggal yang beban. Beban-beban ini kita copy lagi formatnya. Enaknya gitu ya, kalau udah satu jadi tinggal sesuai. Beban di mana? Ini nama akun nggak usah, ini berarti ya. Ini copy lagi yang dari sini. Oke, jalankan. Ya udah. Ini kan sebenarnya kalau kita buat left-nya kompleks ya, coba right. Oke, update gitu. Tapi di posisi sini kita buat stylenya juga biar dia rata kanan gini kan, biar dia maju sedikit ke kiri, kita buat style lagi, style gitu, copy yang ini, style copy, paste di sini, tapi paddingnya bukan left tapi right, GHT itu 3 IM aja coba tuh aja ya. Kalau kurang jauh buat 6. Oke, jalankan lagi. Saya pikir cukup ya untuk tampilan, tinggal kita buat cetak. Cetaknya kita butuh lagi namanya satu file, sesuaikan dengan yang di indeks ini. Namanya apa tadi? Laba rugi PDF ya. Berarti kita buat control di sini, kita buat satu file paste sini .php gitu ya. Laporan laba rugi PDF.php. Isinya kita bisa copy aja nanti yang di indeks ini, yang indeksnya tadi, Ctrl A gitu, Ctrl C, laba rugi PDF, paste ya. Oke, tapi sebelum kita sesuaikan laba rugi PDF nya kita butuh controllernya. Di sini kita buat satu kayak contoh kemarin aja, coba lihat kita neraca lajur ya di sini. Nah ini sama semua, ini tinggal kita copy dulu, copy buat satu pabriknya di laba rugi ini di sini, paste ya, tinggal diganti namanya tadi apa, laba rugi PDF ya. Ini kita copy sesuaikan ya, ini benar. Nah ini ganti ya, indeksnya mana? Nah ini laba rugi juga ya, laba rugi ini diganti dengan laba rugi PDF seperti ini. Ini udah, ini sama ya. Nah biar enggak salah, biar ini tinggal kita ganti aja sebenarnya, yang ini tukar dengan, sebenarnya ganti ini aja udah sama. Ini tinggal kita ketik sini laba rugi. Nah gitu ya. Ini TC PDF nya belum baca ini. Oke, berarti kita tanggap tulis ya, use TC PDF. Oke. Ya udah nggak error ya ini. Nah coba kita jalankan. Tentu di sini jalan tapi nggak rapi ya. Attribute section pad. Oke, section dia kan nggak perlu ya. Coba kita masuk lagi di sini. Kita masukkan laba rugi PDF. Nah, ini buang semua kecuali tabel. Ini buang semua, tabelnya di dalam itu. Oke, tabelnya aja ditinggalin, berarti di bawah tabel ini dibuang ya. Simpan, coba jalankan lagi. Ini refresh dulu, cetak. Nah udah jalan ya. Hanya kan ini masih buruk ya tampilannya. Nah nanti kerjaan Anda lah ya, karena kalau saya buat nanti tampilannya mungkin lama juga waktunya. Jadi silahkan nanti Anda berkreasi bagaimana menampilkannya persis seperti ini. Kemarin kan ada rumus kita ya, sebelum nanti Anda coba, biar saya ingatkan aja. Kalau nggak salah kemarin kita menggunakan, karena dia TC PDF kan, coba kita masuk ke TC PDF nya neraca lajur nih. Nah ini, nah ini kita pakai aja nih HTML ya, HTML judul-judulnya copy dulu boleh ya, sampai di body di sini ya, copy aja nih ya.
Nanti di copy lagi HTML di bawahnya ya. Ini kita masukkan di laba rugi, isi di atasnya taruh ke sini. Paste gitu. Taruh di bawahnya HTML tutup. Oke. Nah, ini tinggal kita sesuaikan judulnya apa? Judulnya adalah laba rugi ya. Laba rugi. Periodenya ini udah cocok, biar aja. Udah, sebenarnya cuma ini aja. Tehitnya kayaknya nggak perlu deh. Kita buang aja. Nah, kita refresh lagi. Nah, oke. Tapi ini kan masih bentuk landscape ya. Anda coba bisa ganti dengan menggunakan Patriot. Patriot itu berarti di laba rugi PDF controller-nya. Ini ada di sini ya. Landscape Patriot aja. P kalau nggak salah ya. Coba kita running lagi. Nah, udah ya. Hanya ini belum rata memang. Ya, nanti Anda sesuaikan lah ya. Oke. Oke, tapi kalau kita lihat di sini laba ruginya di mana gitu ya. Ini kan masih jumlah beban langsung ya. Ini berarti salah sebenarnya, jumlah beban ini adalah laba ruginya. Kita rubah lagi codingnya dikit ya. Kita masuk ke indeksnya. Oke. Indeksnya kita ganti di sini, ini tetap jadi rubah di sini namanya laba rugi. Laba rugi, nah copy lagi sekali untuk ngambil bebannya ya. Bebannya taruh di bawah di sini. Oke. Kita buat sini beban beban-beban gitu ya. Ini kita tulis total beban aja. Ini formatnya sudah oke, ini kita buang, simpan, coba jalankan dulu. Kita masuk lagi ke aplikasinya. Klik laba rugi. Nah, ini beban 7.700. Jadi laba ruginya adalah yang segini. Kita ganti beban ini jadi total beban aja. Jadi di sini besar total beban gitu. Oke. Ini tampil seperti ini. Oke, ini juga kita buat huruf besar boleh. Laba rugi. Kemudian di sini yang di atas ya kita rubah aja huruf besar di pendapatan. Nah, gitu dan lebih rapi. Oke, tentu di cetaknya juga harus kita rubah ya. Laba rugi PDF. Tinggal kita ambil yang indeksnya tadi, kita copykan biar sama ya. Yang bawah dulu nih. Copy. Ctrl C. Di bawah ini taruh sini satu. Paste. Kemudian ini kita ganti jadi laba rugi ya. Laba rugi. Yang di atas tadi rumusan juga ya, pendapatan di sini. Pendapatan. Coba kita coba ya. Refresh dulu baru cetak. Nah, ini masuk ya, total beban, laba rugi dan pendapatan. Nah, sekarang nanti tinggal Anda rapikan sesuai dengan format yang ada di indeksnya tadi. Ini tanggalnya juga masih belum benar. Kita bisa sesuaikan dengan cara mengisi dengan yang benar. Contohnya begini. Misalnya kita ingin melihat periode yang benar ya. 2021 Desember tanggal 1. Kemudian saya ingin mau tahu periode yang sama, misalnya tahun 2021 Desember tapi hanya sampai tanggal 20, katakan tanggal 18. Kita tampilkan. Nah, ini berubah ya, ngikut dia. Jadi dengan filter tanggal ini kita udah bisa tahu setiap saat dan setiap waktu. Nah, seperti ini. Oke. Okay? Nah, kalau kita cetak semua sampai tanggal 31 seperti ini, tampilkan. Oke. Okay? Kemudian kita cetak. Sip, saya pikir udah oke. Okay. Nanti tinggal tugas Anda merapikan ini. Demikian. Kita tutup. Bila itu berwalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.